kepala sendiri kok bangai, hidung roja kok bangai, ah, begitu kira-kira. Ya. Itu dalam riwayat yang sahih sebutkan Umar buat dari tepung, setelah jadi tuan dia makan sendiri. Dan Umar menangis karena mengingat dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang hari ini mengira ada Tuhan selain Allah yang memberi rezeki, sungguh mereka telah tersesat. Pak uban putih, itu sudah mulai itu. Mata sudah mulai kabur. Kemudian kaki seminggu sekali bengkak. Kemudian kadang-kadang masuk rumah sakit berulang-ulang. Itu ajal mulai mencari-cari kita. Ini bapak-bapak yang sudah tak nampak lagi mata, sampai pengajian pun tak tahu siapa ustaz di depannya. Nah, itu hati-hati, ajal mulai mencarinya. Tapi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'inuhu, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas adab-adab ketika mencari rezeki, dan kita sedang membahas lebih dahulu tentang keistimewaan rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara bahwa rezeki telah ditetapkan Allah dengan jumlah yang telah ditentukan dan itu dibagi kepada hamba dengan jumlah yang berbeda-beda. Dan itu tidak akan berubah. Dan ini menjadi salah satu peringatan bagi orang-orang yang tak pernah puas dengan rezekinya, bahwa walaupun dia berangan-angan untuk menjadi orang kaya, kalau Allah tetapkan dia menjadi orang yang pas-pasan, maka itulah rezekinya. Karena kita diturunkan, diciptakan sebenarnya menyembah Allah. Jadi Allah bagi rezeki itu supaya tak terganggu penyembahan kita. Jadi Allah sengaja tetapkan agar kita beribadah dengan nyaman, tidak merasa bahwa hidup ini untuk mencari rezeki. Karena rezeki telah ditetapkan kuotanya oleh Allah. Kemudian juga kita sudah bahas bahwa rezeki itu tidak ada hubungan dengan akidah seorang hamba. Apakah dia seorang mukmin ataukah kafir, tetap ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun Allah disakiti oleh orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa mereka diciptakan oleh Allah, juga mereka sekaligus tidak percaya bahwa kepada Allah mereka kembali, tapi Allah tetap memberi rezeki kepada mereka. Namun rezekinya orang kafir itu menjadi salah satu bahagian istidraj dari Allah untuk mereka, diberi terus, diberi terus, dan mereka hidup dengan maksiat, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyatakan dirinya sebagai mukmin. Jadi ini keistimewaan rezeki tidak ada hubungan dengan aqidah, tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung berikutnya. Di antara ciri khas atau keistimewaan rezeki adalah ar-rizqu daimun la yanqati'. Rezeki itu mengalir terus-menerus, tidak pernah putus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Selama belum berpindahnya dunia menjadi alam berikutnya, maka di dunia ini rezeki terus diberikan oleh Allah kepada hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Salamah bin Nufail Al-Kindi, hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, "Wa la yazalu min ummati ummatun yuqatiluna 'alal haqq wa yuzillu Allahu lahum quluba aqwam wa yarzuquhum minhum hatta taqumu as-sa'ah wa hatta ya'tiya wa'dullah." Di antara umatku, kata Rasulullah, akan ada segolongan yang terus berperang untuk menegakkan kalimah Allah, dan Allah kuatkan hati mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Sampai kapan? Hatta taqum as-sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Wa hatta ya'tiya wa'dullah, dan sampai datang janji Allah. Janji Allah adalah membalas semua kebaikan dan kemudian juga membalas semua kejahatan. Jadi di sini maksudnya rezeki itu tak akan pernah selesai sampai hilangnya kehidupan di atas dunia. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Itu semua rezeki dengan jumlah yang telah ditetapkan, itu telah dibajetkan oleh Allah. Jadi sudah dibajetkan oleh Allah sampai kiamat. Jadi tak perlu khawatir seakan-akan rezeki itu berhenti, tidak. Makanya orang-orang hari ini tertipu oleh syaitan yang mengira bahwa rezeki itu akan putus kepada anak cucunya. Maka mereka menyimpan harta sampai 7 turunan, lalu mereka pun masih khawatir turunan ke-8 tidak dapat. Makanya bertumpuk harta, benar-benar alhaqumut takasur. Hidup benar-benar hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Hari-hari hanya berfikir bagaimana harta semakin bertambah, semakin bertambah. Lalu dia berfikir anak cucunya bagaimana bisa senang di atas dunia. Ya. Maka dia buatlah macam-macam kehidupan agar anak-anaknya pun bisa mendapatkan rezeki lebih. Ya, macam-macam caranya. Jadi jemaah rakan Allah, ini keistimewaan rezeki tidak akan putus sampai datangnya kiamat. Berikutnya,
Ar-rizqu la yahtassu la yahtassu bi makanin muayyan. Rezeki itu tidak dikhususkan di satu tempat tertentu. Maksudnya rezeki itu bisa turun dari langit dan juga bisa keluar dari bumi atau dari manapun yang Allah suka. Jadi tidak mesti rezeki itu datangnya dari langit berupa hujan lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak. Tanpa hujan pun Allah bisa tumbuhkan tumbuhan. Dan Allah bisa buat itu berada di tempat-tempat yang paling jauh dari jangkauan manusia, yang bahkan kita mengira tidak mungkin ada kehidupan, tapi Allah bisa beri kehidupan. Dan orang hari ini seandainya dia beriman, sungguh dia akan mengagungkan Allah di kutub utara. Kehidupan mengalir dengan rezeki yang tak pernah berhenti. Allah bisa keluarkan rezeki bahkan dari tumpukan es di tengah lautan, dan cukup banyak yang Allah siapkan untuk manusia. Dan ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat, antaranya dalam surat An-Naml ayat 64, Allah katakan amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama' wal ardi a'ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi Allah mengatakan, siapa yang memulai sebuah penciptaan dan kemudian mengembalikannya, artinya setelah dicipta Allah bisa hilangkan semua ciptaannya, tidak ada lain kecuali Allah. Lalu Allah katakan lagi, wa may yarzuqukum, siapa yang memberikan yang rezeki, minas sama, yang turun dari langit, wal ard, yang keluar dari bumi, a ilahun ma Allah, ada Tuhan lain yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Qul, kalau ada, kata Allah, kalau ada, kasih tahu Muhammad, kalau ada, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, datangkan bukti kalau kalian benar. Jadi Allah ingin menantang orang-orang yang mengira bahawa Allah tak mampu memberi rezeki, sekaligus akan-akan rezeki bukan dari Allah. Orang-orang hari di masa jahiliyah menyembah berhala, malah mereka kadang-kadang membuatnya dari adonan tepung. Jadi ada tiga berhala besar, itu yang dibuat dari batu, tapi berbeda tempat-tempatnya. Tapi selain itu, mereka juga, orang jahiliyah ini juga membuat berhala dari adonan tepung. Makanya Umar bin Khattab dalam satu riwayat, beliau duduk lalu tersenyum lalu menangis. Sahabat melihat gelagat aneh ini, dan sahabat kemudian mendekati Umar mengatakan, tadi kulihat engkau senyum sendiri, lalu kulihat engkau menangis, ada apa? Jadi Umar mengatakan bahwa aku tersenyum mengingat kebodohanku. Aku mengingat kebodohanku di waktu aku masih di masa jahiliyah. Apa kebodohannya? Dia membuat berhala dari tepung, lalu setelah dia jadikan Tuhan, dia makan. Jadi Umar tersenyum sendiri mengingat, bodoh sekali. Kalau kita sekarang mungkin pak taduk, tahu, alinya tiba-tiba takim garot, kita pukul-pukul kepala sendiri, kok bangai dong, kok bangai, begitu kira-kira. Itu dalam riwayat yang sahih disebutkan, Umar buat dari tepung, setelah jadi Tuhan dia makan sendiri. Dan Umar menangis karena mengingat dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang hari ini mengira ada Tuhan selain Allah yang memberi rezeki, sungguh mereka telah tersesat, benar-benar tersesat. Jadi rezeki itu bisa turun dari langit, bisa keluar dari bumi.
Bahkan batu pun bisa terbelah kalau Allah ingin memberi rezeki kepada makhluk yang berada di dalam batu. Dan kita tak tahu kebesaran Allah karena kita cuma melihat apa yang di depan mata. Makanya Allah SWT menyuruh banyak berjalan, fasiru fil ard, banyak-banyaklah jalan, lihatlah kebesaran Allah. Dan kita tak sanggup berfikir siapa yang memberi rasa cabai, memberi rasa pedas pada cabai. Bahkan orang pun tak bisa menyuntikkannya untuk mengubah rasa pedas itu menjadi manis. Oh, kalau di Thailand bisa menggabungkan antara buah ini dengan buah itu, itu pun yang tumbuhkan Allah. Dan kita tak menyangka siapa yang membelah biji kurma di dalam kurma yang tak pernah dibuka manusia. Pekan deplah yang anak kurma, pekan deplah dalam soplah. Allah, siapa yang memasukkan air ke dalam kelapa? Allah, yang kelapa itu dari tumbuh kecilnya tak pernah terbuka, tapi terisi air. Kalau bukan kerja Allah, maka tak ada Tuhan lain yang bisa mampu membuat itu. Bahkan ular pun yang diberi rezeki oleh Allah dan dia bisa membunuh binatang lain untuk mencari rezekinya, rantai makanannya, Allah simpan bisa di dalam tubuhnya untuk membunuh makanan atau rantai makanan yang dijadikan untuk makanannya. Bisa itu membunuh makhluk lain, tapi tak pernah membunuh ular. Padahal bisa itu ada di dalam tubuhnya, tapi tak pernah membunuhnya. Kalau kita kan pak, kalau sesuatu kita simpan berbahaya, batu ginjal saja kita simpan, nyan otak tengok. Ketika sedang kambuh itu, itu batu kecil di dalam tubuh. Ular menyimpan bisa banyak, tapi hidup di dalam rezeki Allah dan tak pernah mati dengan bisanya sendiri. Dan itu kebesaran Allah. Nah, jadi oleh karena itu, ini rezeki ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah ingin beritahu bahwa dia bisa datang dari belahan manapun di antara langit dan bumi. Kemudian fadilah, keistimewaan atau ciri khas rezeki berikutnya adalah ar-rizqu yas'a li sahibihi, rezeki itu mencari pemiliknya. Nah, ini yang betul-betul harus dipahami. Jadi sebenarnya kita bukan mencari rezeki, rezeki itu mencari kita sebenarnya. Kemanapun kita pergi, rezeki itu tetap datang. Dan itu pernah kita beritahu bahwa berdasarkan hadis Nabi, selama ajal belum datang, maka rezeki tetap mencari kita. Walaupun kita bersembunyi, rezeki tetap mencari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rizqu ashaddu talaban lil 'abdi min ajalihi. Rezeki itu lebih dahsyat, lebih hebat mencari pemiliknya daripada ajalnya. Kalau ajal hanya mencari-cari di waktu di ujung, begitu sudah nampak uban putih, itu sudah mulai itu. Mata sudah mulai kabur, kemudian kaki seminggu sekali bengkak, kemudian kadang-kadang masuk rumah sakit berulang-ulang, itu ajal mulai mencari-cari kita. Ini bapak-bapak yang sudah tak nampak lagi mata, sampai pengajian pun tak tahu siapa ustaz di depannya. Nah, itu hati-hati, ajal mulai mencarinya. Tapi rezeki mencari lebih hebat daripada ajalnya. Dari alam rahim kita dicari-cari oleh rezeki. Di mana bayi itu berada? Di dalam tiga membran. Kalau dalam surah Az-Zumar disebutkan kita diselubungi oleh tiga lapisan. Jadi salah satu lumat, ada tiga kegelapan menyelubungi kita. Bahasa ilmiahnya membran. Ini biar agak keren sedikit. Masya Allah, dilapisi tiga lapisan di dalam alam rahim
yang kita tak mampu bekerja, bahkan kita belum sempat memikirkan untuk mendaftar diri di P3K, bahkan belum apapun, baru dihembuskan, belum dihembuskan nyawa, rezeki mencari kita. Bagaimana caranya? Allah menyuruh rezeki datang. Caranya melalui mulut ibunya, dikirimkan melalui jembatan bernama plasenta. Cuma ya, rezeki kita karena belum bisa menentukan keinginan, ya apa yang dimakan oleh mama lah. Kalau mama sedang ngidam minta makan mangga putih, ya. Mangga putih apa? Mangga masih kecil yang mentah itu. Kan orang ngidam macam-macam, Pak. Kadang-kadang minta makan mangga putih. Di tengah malam kadang-kadang minta makan rumput. Ada yang minta makan tanah liat. Ada yang ingin suaminya jangan dekat-dekat. Ada yang tak sanggup cium bau bakso, kecuali bakso yang 20,000 ke atas. Jadi model-model begitu, macam-macam ngidam, tergantung ekonomi suami. Kalau suami bukan PNS, ya tanah liat lah ngidamnya. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, apa yang dimakan mamak mengalir ke si bayi. Siapa yang cari rezeki, cari bayi atau bayi cari rezeki? Masya Allah, bahwa ternyata rezeki datang dimanapun, walaupun kita belum sempat mencarinya, walaupun kita tak mampu mencarinya, dia datang. Ketika berumur 9 bulan, maka bidan memutuskan tali itu. Jadi begitu lahir, diputuskan sama bidan tali rezeki. Maka si bayi keluar, sudah mampu cari rezeki? Tidak. Apa yang diandalkan? Tangisan. Apakah dihantar rezeki setelah diputuskan itu? Dihantarkan lagi. Allah perintahkan pada rezeki. Sekarang buat dia dapat rezeki melalui apa? Melalui ASI ibunya. Putus dari satu, bertambah jadi dua. Padahal tak mampu buat apa-apa itu. Rezeki yang dihantarkan Allah. Jadi ibunya diberi ilham, diberi kasih sayang oleh Allah. Ini susu untuk anakmu. Tak dikasih, ibunya kerepotan, Pak. Karena ibu menyusui, kalau tak kasih ASI, Pak, itu banyak menyakitkan dirinya. Maka ibunya memberinya. Itu yang menghantarkan Allah. Jadi kita tak bisa cari rezeki, tapi rezeki datang kepada kita. Lalu kemudian di umur yang kedua tahunnya, bayi itu disapih oleh ibunya. Disapih oleh ibunya, tak dikasih lagi. Sudah cukup 2 tahun. Nanti ditaruh macam-macam. Ditaruh belau, ditaruh arang hitam, ada macam-macam. Nah, yang penduduk balsam, supaya bayi tidak mau lagi. Jadi bayi trauma betul itu 2 tahun itu. Putuskah rezeki? Allah suruh rezeki, cari lagi si bayi ini. Walaupun diputuskan oleh ibunya, cari lagi. Maka dihantarkanlah rezeki melalui berbagai cara. Mulai itu Allah suruh kambing untuk mengeluarkan susu. Allah suruh sapi keluarkan susu. Untuk siapa? Untuk bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka muncullah susu-susu sapi. Merek macam-macam, Pak. Saya tak berani sebut, takut tersebut punya Israel. Macam model. Mulai itu si ibu dengan rezeki, si ayah dengan rezeki yang dia dapat, dipaksa Allah hantarkan susu itu kepada bayi. Belilah susu kaleng, kemudian buat bubur nasi, macam-macam gepih, pisang, pisang tok, pokoknya macam-macam. Itu dari siapa? Siapa yang cari? Kita, si bayi yang umur 2 tahun cari rezeki atau rezeki mencarinya? Rezeki mencarinya. Subhanallah. Sampai berapa tahun begitu hidupnya, terus bermain di antara air susu, air putih, daging dan tumbuhan. Sampai umur 60 tahun atau 70 tahun Allah hantarkan rezeki. Maka jangan ragu dengan perbuatan Allah. Ini benar-benar harus dipahami bahwa kita ini telah ditentukan oleh Allah, rezeki sampai datang mencari kita. Oh, kita di penjara. Kita di penjara. Apakah berhenti rezeki kita? Di saat badan tak bisa bergerak mencari rezeki, berhentikah rezeki kita? Tidak. Selama ajal belum datang, rezeki mencari. Oh, ke
Okah kai penjara ke? Kata rezeki. Engkau sudah dipenjara, tapi rezeki tak peduli. Walaupun kita masih dipenjara, badan tak bergerak, tak boleh keluar dari besi itu, tapi rezeki datang. Bagaimana caranya? Disibukkanlah pemerintah untuk memberi makan para napi. Gabuk dah juk buah ke para penjahat. Dan makanya para napi betah di penjara. Kenapa? Lumayan, Pak. Itu lumayan itu. Pepsodent gratis, sabun gratis, makan gratis, minum gratis. Nanti setiap hari kunjungan dapat rendang, ayam penyet. Ya, apa susahnya? Jadi tidak berhenti rezeki itu, dia yang mencari. Ya, kemanapun kita pergi, itulah kemuliaan yang Allah beri kepada hamba. Ya, dan inilah orang kalau sudah sampai kepada tahap memahami itu, dia tidak disibukkan hari-harinya dalam keadaan melupakan Allah. Ya, sampai duha tak pernah, kemudian azan berbunyi tak pernah datang, ngaji tak pernah, menyembah Allah sedikit sekali. Kenapa? Dia tak faham dia sedang dimuliakan Allah SWT. Baik, berikutnya keistimewaan berikutnya, ar-rizqu. Ar-rizqu la yutlabu illa min Allah. Rezeki itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dari Allah. Jadi Allah sebutkan innama ta'buduna min dunillah. Kalau seandainya orang-orang yang menyembah, kalian menyembah daripada selain Allah, awsanan wa takhluquna ifkan, engkau sembah berhala lalu engkau berbuat kebohongan, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang engkau sembah selain daripada Allah, mereka tidak punya rezeki yang bisa diberikan kepadamu. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Kata Allah berikutnya, maka carilah rezeki hanya semata dari Allah. Lalu sembahlah dia. Jadi rezeki carinya ke Allah. Dan salah satu cara mendapatkan rezeki yang paling mudah, wa'buduhu, sembahlah Allah. Kan selesai, mudah kan, Pak? Datang solat, pulang solat, rezeki datang. Ya, rezeki datang, bukan kita yang cari. Walaupun kita disuruh jemput, cara jemput ya buka toko, tapi rezeki itu datang. Ya. Jadi sembahlah Allah. Washkuruhu, kata Allah. Ya. Washkurulahu, bersyukurlah kepadanya. Kita waktu masuk ke masjid, apa doa kita? Allahumma, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu inti daripadanya. Sebelumnya disuruh baca bismillah dan salawat. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Itu masuk ke masjid. Jadi dalam masjid kita mohon agar Allah sayang, Allah terima ibadah, lalu Allah sayang di akhirat. Nah sekarang waktu keluar dari masjid, apa doanya? Tu apa lihat di dinding? Doa keluar masjid. Nawaitu saumagadin. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu min fadlik. Itu min fadlik itu apa? Itu artinya rezeki. Fadlik itu kelebihan. Ya Allah, aku mohon keluar dari sini, berikanlah kelebihan itu untukku. Apa maksud fadlik? Peng. Harta apa? Makanya orang habis solat, keluar dari pintu, malaikat mencatatkan, engkau akan dapat rezeki yang berkah. Engkau di sini, engkau di sana. Makanya orang jualan, kalau tutup kedai, setelah keluar, masuk masjid. Keluar dari masjid, kedainya langsung diberkahi Allah. Suami-suami yang datang ke masjid solat 5 waktu, keluar dari masjid, rezekinya langsung diberkahi Allah. Keberkahan itu datangnya dari macam-macam. Nak mesti banyak gaji. Untuk apa gaji 7 juta tapi habis mandum dalam game judi online? Itu tak diberkahi. Bagus gaji 2 juta setengah. Tapi Masya Allah bisa hidup anak semuanya kuliah, anak isteri semuanya. Isteri satu, semuanya maksudnya satu. Jadi mereka hidup nyaman, apa-apa yang mohon.
mohon bakso, tak demang belau, walaupun cuma bakso goreng yang 1,000, tapi mereka dapat. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, bahawa tidak ada yang mampu memberi rezeki kecuali Allah. Berikutnya, ar-rizqu sawabullahu fid dunya li'ibadihi. Rezeki itu termasuk diberi pahala oleh Allah kepada hamba yang mukmin. Nanti ditambah lagi pahala di akhirat. Nah, jadi rezeki itu hadiah Allah di dunia, bagi yang bersyukur Allah tambah lagi di akhirat. Rasulullah menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna Allah azza wa jalla la yadhlimul mu'min hasanah, yusabu 'alayha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Jadi seorang mukmin itu tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari rezekinya. Apapun yang dia lakukan dengan rezekinya, dia dapat pahala di dunia, lalu Allah tambah pahala di akhirat. Nah, inilah keistimewaan dari seorang mukmin dalam rezekinya. Satu lagi, ar-rizqu aunun 'ala tha'ah. Rezeki itu menolong kita untuk menambah ketaatan. Orang yang diberi rezeki, Bapak Ibu, itu tujuan Allah memberi apa? Untuk kita memanfaatkan rezeki itu agar mendekat ke Allah. Itu tujuan Allah memberi rezeki. Makanya Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak meminta kalian mencari rezeki, dan aku juga tidak meminta kalian untuk memberi makan kepada aku. Jadi aku tidak minta kalian memberi rezeki kepada aku, juga aku tidak minta kalian memberi makan kepada aku, kata Allah. "Inna allaha huwar razzaq zul quwwatil matin." Karena Allah lah yang memberi rezeki, dan Allah yang maha kuat, maha agung. Nah, jadi jemaah berkata Allah, di awal ayat tadi Allah katakan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Dan salah satu dari proses agar mudah menyembah adalah diberi rezeki. Jadi orang kalau sudah tahu rezeki itu ditetapkan, dia sibuk dengan menyembah. Makanya orangnya apa? Tawakal. Tawakal. Saya pernah lihat dan pernah saya dapatkan, ada seorang pemilik kedai itu jualan pertama sederhana sekali, Pak. Lalu kemudian dia istiqamah, asal waktu zuhur tutup, dia pergi. Nanti balik jam 2 buka. Jam 2 buka, poh setengah put, tutup lah. Berarti cuma berapa jam, Pak? 1 jam setengah buka. Setengah 4 tutup lagi untuk menuju ke solat asar. Tutup lagi, Pak. Jam 5 buka. Poh 6 tutup lah. Tapi masya Allah, dalam hitungan 2 atau 3 tahun, dari sederhana menjadi satu pintu sempurna. Jadi dulu sewa, kemudian satu pintu untuknya. Hari ini sudah 2 pintu, Pak. Padahal bukanya begitu saja. Dia tidak peduli, mau orang datang dia tutup. Dia tutup, dia langsung ke masjid untuk mempersiapkan solat. Makanya ketika Allah beri rezeki, kalau kita faham, itu sebenarnya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini misal kita dikasih mobil sama bos, itu mobil itu dikasih untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan, kan? Daya wewe. Nah, begitu juga lah rezeki diberi Allah untuk agar mendekat kepada tujuan utama, yaitu menyembah. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting.